Makasih ya. Oh iya. Makasih. Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabarnya pagi ini? Teman-teman maaf ya, Kak Evan lagi beli sarapan dulu nih. Teman-teman semua udah sarapan belum? Teman-teman jangan lupa sarapan ya. Ingat, makanan yang kita makan pagi ini merupakan sumber energi buat tubuh kita. Ngomong-ngomong soal energi, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ada yang bisa menebak? Matahari, angin, itu yang kita bahas kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang sumber energi yang berasal dari air. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa, dimulai. Teman-teman, Kak Evan balik dulu ke rumah ya teman-teman. Kalian simak cerita berikut ini. Cerita tentang si ABC. Oke? Ayo membaca. ABC menghidupkan detektor kecil yang dipegangnya. Alat-alat itu berguna untuk mencari lokasi sumber air. Lama ABC menunggu, tetapi alat itu tidak memberikan sinyal lokasi sumber air. Namun ABC tidak patah semangat. ABC berpindah tempat dan kembali menggunakan alatnya. ABC tidak sendirian. Ada puluhan orang lainnya yang juga sedang mencari lokasi sumber air. Sedangkan sebagian lainnya sibuk meracik obat yang dapat mengatasi wabah penyakit yang menyerang penduduk. Inilah kegiatan sehari-hari penduduk Indonesia pada tahun 2220. ABC menarik napas panjang. ABC teringat foto dan cerita kakek pada masa dulu. Kakek sering memanjat pohon mangga, menangkap ikan di sungai, jalan-jalan ke hutan, dan mandi di air terjun. Setiap memerlukan air, kakek menimbanya dari sumur. Air selalu tersedia. Renung ABC. ABC menatap daerah sekitarnya. Kini air susah didapat, susah sekali. Penggunaan air tanah yang boros pada masa lalu membuat air tanah habis. Selain itu, air hujan tidak lagi leluasa masuk ke tanah karena tanah ditutupi gedung pencakar langit. Seandainya orang-orang dulu mau memanfaatkan air hujan dan tidak menyedot air tanah terus-menerus, pasti sekarang tersedia air untuk ABC dan orang-orang di lingkungannya. Tapi itu sudah terjadi, keluh ABC. Kasihan sekali ya ABC dan teman-teman di masa depan. Jangankan masa depan, teman-teman kita di masa sekarang saja di berbagai daerah banyak yang mengalami kekeringan akibat kekurangan air. Air merupakan salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Salah satunya adalah sebagai pembangkit listrik. Sayangnya, sekarang ini banyak permukaan air tanah yang terjadi penurunan akibat pemakaian air secara berlebihan. Kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin cerita ABC benar-benar terjadi. Nah, teman-teman, masih ingat kan cerita yang kita baca tadi? Pada tahun berapa kisah ABC itu terjadi? Kalian bisa jawab di buku kalian masing-masing ya. Teman-teman sudah dapat jawabannya? Ya, betul. Cerita tersebut terjadi pada tahun 2220.
Berarti kurang lebih 200 tahun lagi. Lalu kira-kira apa hambatan yang dialami oleh ABC pada cerita tadi? Kita jawab sama-sama ya. Hambatan ABC adalah dia kesulitan mencari lokasi sumber air dengan alat detektor kecilnya. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih teman-teman. Agar tidak mengalami kesulitan seperti ABC tadi, apa yang harus kalian lakukan? Teman-teman pasti sudah tahu caranya, yaitu dengan menghemat air dan membuat alat penampungan air hujan. Dan yang gak kalah penting adalah menjaga dan membuat daerah resapan air seperti taman, kebun, hutan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita latihan menulis yuk. Kalian siapkan alat tulisnya ya. Kak Evan mau makan dulu. Ayo menulis. Setelah membaca cerita ABC tadi, coba kalian bayangkan menjadi ABC yang kesulitan mendapatkan air. Coba kalian tulis surat pada penduduk yang hidup pada tahun 2220. Kira-kira apa yang akan kalian katakan dan pesan apa yang akan kalian sampaikan? Kalian bisa menuliskannya setelah kalian selesai belajar hari ini. Jangan ragu untuk bertanya kepada bapak atau ibu guru jika masih ada yang belum kalian pahami ya. Nanti kalau surat kalian sudah selesai, kalian bisa membacakannya di depan orang tua, wali, atau kakak, atau adik kalian. Kak Evan sarapan dulu ya. Sementara itu, kalian bisa belajar kata dengan siapa? Benar, Profesor Kata. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Detektor. Detektor artinya alat yang bekerja dengan getaran magnet untuk mengetahui atau menemukan adanya benda logam, seperti bom, gelombang radio, dan sebagainya. Sinyal. Sinyal artinya tanda isyarat. Misalnya, lampu merah, bunyi larangan parkir, dan sebagainya. Wabah. Wabah adalah penyakit menular yang berjangkit dengan cepat, menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Kata lain dari wabah adalah epidemi. Itu tadi semua kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa. Ayo berlatih. Lengkapi bacaan di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia. Tulis jawaban kalian di buku kalian ya. Bip, bip, bip. Begitu suara pelan yang muncul dari titik-titik air yang sedang dipegang ABC, suara titik-titik yang pelan menunjukkan jumlah air yang sedikit. ABC melangkah hati-hati menuju area yang ditunjukkan alatnya. Ia tidak titik-titik bergerak di antara gedung-gedung titik-titik. Sesampainya di area yang tepat, ABC segera titik-titik air menggunakan pipa khusus. Benar saja dugaannya. Air yang keluar hanya 5 tetes. Air sebanyak itu tidak cukup untuk dijadikan campuran guna titik-titik obat. Padahal ABC sangat memerlukan obat untuk mengatasi titik-titik yang sedang melanda kota tempat tinggalnya. Silakan dijawab teman-teman. Kak Evan tunggu. Yuk, kita periksa sama-sama jawabannya. Kata pertama adalah detektor. Kedua adalah sinyal. Ketiga, leluasa. Empat, pencakar langit. Kata kelima, menyedot. Keenam, meracik. Dan kata ketujuh adalah
wabah. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjawab dengan kata yang tepat ya. Pagi. Pagi. Saya dari RR Elektrik. Oh, Mas yang mau survei pemasangan panel surya ya? Iya, saya mau langsung lihat meteran di sini. Mau tahu berapa tegangan listrik. Oh gitu, terus nanti buat apa Mas? Saya mau hitung dulu berapa daya listrik yang dibutuhkan di rumah ini. Dan nanti berapa panel surya yang dibutuhkan. Oh oke, Mas, itu meterannya di sana, langsung aja. Saya cek dulu ya. Oh, jadi ternyata begitu teman-teman. Kita tidak boleh sembarangan memasang panel surya. Harus mengetahui berapa tegangan listrik dan kebutuhan setiap rumah. Sekarang kita memperkirakan yuk. Misal nih, jika satu panel surya bisa menghasilkan 100 watt peak dan kebutuhan rumah tangga adalah 560 watt peak, berapa panel surya yang dibutuhkan? Nah, kalau menurut Kak Evan, 5 atau 6 panel surya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Sudah, Mas. Oh ya, terima kasih ya, Mas. Kira-kira saya bisa naik ke atas, mau lihat atap. Mau lihat kira-kira atap mana yang bisa dipasang panel nanti. Oh, boleh, Mas. Silakan. Sementara itu, kalian simak yang berikut ini ya, teman-teman. Tahukah kamu apa itu barisan bilangan Fibonacci? Barisan bilangan Fibonacci adalah barisan bilangan yang dimulai dan 1 dan bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua bilangan berurutan sebelumnya. Kalau kita jabarkan, barisan bilangan Fibonacci adalah sebagai berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, dan seterusnya. Bilangan pertama 1. 1 dan bilangan selanjutnya merupakan penjumlahan dari dua bilangan berurutan sebelumnya. Kita mulai dari angka 1. Karena bilangan selanjutnya adalah penjumlahan dua bilangan, maka angka 1 dimunculkan kembali. Jika 1 tambah 1 sama dengan 2, maka bilangan selanjutnya adalah 2. Maka bilangannya menjadi 1, 1, 2. Selanjutnya, dua bilangan sebelumnya kita jumlahkan, yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka bilangannya menjadi 1, 1, 2, 3. Begitu juga dengan bilangan selanjutnya, yaitu hasil penjumlahan 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka bilangan Fibonacci menjadi 1, 1, 2, 3, 5. Nah, begitulah seterusnya jumlah dua bilangan sebelumnya, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8. Maka bilangan Fibonacci-nya menjadi 1, 1, 2, 3, 5, 8. Kalau kita gambarkan sebagai persegi, maka gambar keseluruhannya seperti ini. Hati-hati ya, Mas. Siap. Keluarga Kak Evan sengaja memasang panel surya sebagai energi alternatif dari matahari. Panel surya sekarang ini sudah banyak digunakan oleh orang banyak. Panel surya terdiri dari bahan-bahan yang terbuat dari sel silikon yang mudah menyerap sinar matahari. Nah, teman-teman, sekarang
Kita jawab pertanyaan ini yuk. Di sebuah rumah ada 3 panel surya yang masing-masingnya berisi 36 sel silikon. Terdapat 3/4 bagian panel surya tersebut yang rusak. Jika 2/3 bagian panel surya yang rusak telah berhasil diperbaiki, berapa banyak sel silikon yang rusak dan sudah diperbaiki? Kak Evan beri waktu untuk teman-teman menghitungnya ya. Silakan tulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Sudah? Kita cek sama-sama yuk. Diketahui, sel silikon pada satu panel surya berjumlah 36. Sel silikon yang rusak pada panel sama dengan 3/4 bagian. Panel yang sudah berhasil diperbaiki sama dengan 2/3 bagian dari 3/4 bagian yang rusak. Untuk mengetahui jumlah panel yang sudah berhasil diperbaiki, pertama-tama kita hitung dulu berapa bagian yang rusak. Caranya adalah sebagai berikut. 3/4 dikali 3. Karena ada 3 buah panel surya, dikali 36 sel silikon sama dengan 81. Jadi, jumlah sel silikon yang rusak adalah 81 sel. Kemudian, baru kita cari berapa jumlah sel yang sudah diperbaiki. Caranya sebagai berikut. 2/3 dikali 81 atau dikali jumlah sel yang rusak tadi. Hasilnya sama dengan 54. Jadi, jumlah sel yang sudah diperbaiki adalah sebanyak 54 sel silikon. Itulah gunanya perkalian pada pecahan. Sekarang, coba berlatih lagi yuk teman-teman. Ayo berlatih! Pada sebuah industri rumahan, diketahui 5/7 kebutuhan listrik untuk produksinya sudah dipenuhi menggunakan panel surya. Jika diperlukan 42 rangkaian panel surya, berapa banyak tambahan panel surya yang diperlukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan? Teman-teman, coba jawab di buku masing-masing ya. Nanti kita cek sama-sama. Yuk, kita hitung lagi bersama. Diketahui, kebutuhan listrik untuk produksi yang sudah dipenuhi sebanyak 5/7 bagian. Lalu, jumlah panel surya untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan listrik untuk produksi sama dengan 42 buah. Untuk menghitung berapa banyak tambahan panel surya yang dibutuhkan adalah dengan kita cari dulu berapa jumlah panel surya yang saat ini sudah ada dan sudah memenuhi kebutuhan listrik untuk produksi. Caranya sebagai berikut. 5/7 dikali dengan total panel yang dibutuhkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan listrik di rumah, yaitu 42 panel. Hasilnya 30 buah. Selanjutnya, tinggal kita hitung berapa kekurangan panel atau berapa panel yang dibutuhkan. Caranya sebagai berikut. Jumlah total panel surya yang dibutuhkan dikurangi jumlah panel surya yang ada di rumah. Sama dengan 42 dikurang 30. Sama dengan 12. Jadi, jumlah panel surya yang harus ditambahkan adalah sebanyak 12 buah. Kamis depan saya datang lagi ya, Mas. Udah siap pasang instalasi. Oke, Mas. Permisi. Silakan. Urusan panel surya sudah selesai. Sekarang kita ke proyek minggu ini. Proyek kreatif minggu ini. Teman-teman tebak proyek minggu kita ini apa? Membuat poster. Nah, temanya adalah menghemat air. Contohnya sebagai berikut. Bahan-bahan yang digunakan adalah kertas karton berukuran besar, pensil untuk membuat sketsa, penghapus, dan alat gambar. Kalian juga bisa memilih spidol berwarna, cat air, krayon, atau spidol.
Nah, yang pertama yang perlu kalian pikirkan adalah judul poster. Judul poster itu harus menarik, berisi ajakan yang baik, dan sesuai dengan tema, yaitu menghemat air. Kalian juga bisa minta bantuan keluarga kalian di rumah. Dengan bekerja sama, ide-ide kreatif banyak bermunculan. Selamat mencoba, dan saatnya kita merefleksi. Refleksi. Hari ini kita belajar tentang kisah yang berjudul Sudah Terjadi. Bahwa betapa pentingnya air dalam kehidupan kita. Dan betapa pentingnya menghemat air. Kita juga belajar kosakata baru. Seperti detektor, wabah, sinyal, pencakar langit, dan meracik. Kita juga sudah belajar bagaimana menghitung perkalian pecahan pada suatu soal cerita. Bagaimana perasaan teman-teman sekarang? Senang? Bingung atau sedih? Sedih tidak apa-apa, tapi yang paling penting kalian semangat untuk belajar. Kak Evan, pamit dulu ya teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak, saat ketemu orang, makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.